Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Jadi bukan karena semuanya baik-baik saja, bukan. Tapi kita percaya di balik sesuatu yang kita anggap gak baik pasti ada kebaikan. Karena Allah gak mungkin ngasih yang gak baik untuk kita, betul? Kita aja yang suka nerimanya dengan kacamata yang gak baik. Kita aja yang suka kali melihatnya dengan pandangan yang tidak baik. Padahal boleh jadi ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Kadang-kadang kita itu harus ngalamin dulu terjatuh, jadi tahu jatuh tuh nggak enak, jadi tahu jatuh tuh nggak menyenangkan, agar kita bisa bangkit setelah jatuh itu. Maka tidak penting seberapa sakitnya kamu terjatuh, tapi yang paling penting seberapa kuat engkau bisa bangkit dari jatuh itu.